Selamat datang lagi bersama channel Tekno News. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang dalamnya mesin Toyota Rush tahun 2022 ya. Kita tarik, kita angkat ke atas. Ya, masih kotor ini. Ini ada tempat penyangganya di sebelah kanan ya. Kita tarik ke atas. Posisikan, pastikan bunyi. Kita akan mereview tentang dalamnya mesin Toyota Rush tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen. Ini sudah menggunakan aki kering ya. Ini udah pernah diganti sih ini. Jadi bawaannya cuma bertahan 1 tahun. Itu tergantung pemakaian. Kalau pemakaian tiap hari mobil dipakai itu malah lebih awet. Ternyata ini kan mobil jarang dipakai, jadi kondisinya mungkin kurang stabil begitu. Ya beginilah, ini pengereman, sistem pengereman juga sudah menggunakan ABS auto brake system. Ini tempat air radiator. Dan ini tempat wiper ini ya, tempat wiper ini. Ya, ini tempat wiper, tempat isi air. Ya, ini air wiper. Oh, udah kosong ini ya. Oh ya, udah lumayan. Dan ini ada dinamo, dinamo ampere ini. Kalau dinamo ampere ini kurang stabil juga nggak ngisi. Dan ini ada beberapa tempat penyimpanan. Ini saya kering ini ya. Kita bisa membuka, tarik ke atas. Ya, ini tempat saya kering dan ini ada panduannya. Letaknya di mana nanti kita akan mengetahui. Dan ini akan dijelaskan di buku panduan nanti. Fungsinya untuk apa? Dan saya keringnya jangan sampai ini salah pasang nanti. Ya, ini kondisi dalam sekring. Ada beberapa volt ini. 15 menunjukkan 15 volt, 10 volt dan 5 volt. Ini sesuai angka. Ini ada 30 volt. Ini ada genso, ini untuk apa ya? Dan ini adalah CPU, CPU untuk monitor. Ya, kita akan menutup, pastikan kondisinya berbunyi klik. Ya, pastikan ini berbunyi klik ya. Oh, udah ini sudah. Ini apa, adalah aki kering tanpa perawatan. Kita akan mengetahui bahwa ininya masih bagus enggak. Kita lihat. Oh, ini masih tanda biru, berarti ini ada keterangan baik ini. Ada angka biru dan biru sama merah kurang setrum. Dan apabila di tanda tengah ini warnanya merah, berarti sudah rusak gitu. Kemungkinan bisa dicas atau enggak. Ya, beginilah kalau dari kejauhan Toyota Rush dari penampakan depan. Seperti ini grillnya udah hitam ya, udah hitam chrome-nya, udah chrome hitam ini. Dan tampilan lampu depannya seperti ini ya, udah agak kecil. Dan ini menggunakan lampu putih ini. Kanan kiri ini tampilannya ya. Ini adalah Toyota Rush GR Sport di atas Sportivo ini, di atas TRD, TRDS. Pengeluaran baru mobil Toyota sekarang adalah ada yang GR. Beginilah komponen dalam mobil Toyota. Udah masih banyak ruang kosong kanan, sebelah kiri masih ada ruang kosong yang cukup lega.
untuk kali ini terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.